Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman shama ramadana imanan wa ihtisaba wa ghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba wa ghfir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi ghazati Falastin. Allahumma ansur ikhwanana almuslimina fi ghazati Falastin. Allahumma anjil mustad'afina fi Gaza. Allahumma anjil mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma dammir al-yahud wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi, Yahud-Yahud yang telah melampaui batas dalam membunuh ahli Gaza dan menyiksa dan menyembelih dan merogol muslimat-muslimat di sana. Allahumma ya Allah, hancurkanlah mereka dengan senjata-senjata mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala wi taufik dan hidayah kepada kita dapat kita bersama dalam 10 akhir Ramadan, yang mana ia Ramadan akan meninggal kita. Dan lihat keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh nak sakat lagi diri kita sendiri. Dalam keadaan kita dengan saudara kita yang mustadafin, yang lemah-lemah dalam dunia ini, adakah kita dah boleh beri pertolongan kepada mereka, boleh beri sokongan terhadap perjuangan mereka, dan kita boleh menti ataupun mengkritik apa yang dibuatkan oleh Yahudi di dalam diri kita dan di dalam percakapan kita ataupun dalam media kita? Kita boleh dak sapa ke dak kepada orang lain? Kita boleh tahu dak kepada orang lain? Dan kita pernah minta ke dak kepada orang lain saat ini yang suruh berdoa untuk saudara kita di Gaza? Bagi ulama muslimin sedunia dan ikhwah-ikhwah saudara-saudara muslimin kita yang dah ambil peduli terhadap saudara kita di Gaza, harap kepada kuat kita orang muslimin, jangan tinggal. Pedulilah kepada berita ahli Gaza kerana mereka sangat-sangat perlu kepada kita. Kira kata, walaupun dalam Facebook kita ada orang 10 orang yang duk tengok, kita isi juga berita Gaza. Ada 2 orang pun kita isi juga berita Gaza. Boleh jadi dengan sikit demi sedikit, jadi keluar orang itu boleh tahu. Dan kita berlafaz dengan lafaz doa kita. Lafaz doa kita saat ini supaya mereka tu boleh kata amin terhadap apa doa kita yang kita dah mengangkat tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni ahli Gaza kita semenjak ne boleh duduk dalam keadaan menderita. Ahli hak dalam keadaan menderita ni penduduklah. Penduduk yang mana mereka tidak bersenjata. Duduk dalam keadaan derita kerana Israel
dia tak ada jara ataupun tak ada jalan nak melepaskan ataupun nak susuk kekalahan dia saat ini, melainkan dia bom dan menghancurkan Gaza. Oleh hakak ada orang panggil kata rakyat Gaza dan tidak bersenjata, mereka dihentam dengan alat-alat senjata yang canggih, yang moden sekali dalam menghancurkan bina'e dan juga orang panggil kata asah-asah bina'e di Gaza. Jadi kita dengar pada negara-negara Islam dan negara-negara Arab dan daripada orang panggil kata reda-reda dunia yang ada kekuatan senjata, terutamanya Amerika dan Inggeris dan juga Perancis dan orang panggil kata negara-negara ni dia masuk Itali, masuk Jerman, masuk Spain dan masuk Holland, masuk Sweden, masuk semua tu saat ni dia kesiannya kepada ahli Gaza. Duk siar saja kepada ahli Gaza. Pakat siar jangan Israel mu jangan berdiri rakyat, mu jangan rakyat. Semua tu orang panggil kata mulut mereka saja yang mengatakan, tapi hati mereka adalah sama dengan kuat Sihionis, Zionis dan Yahudi yang ingin membina sebuah negara Israel yang al-kubra yang terbesar. Orang panggil kata hati presiden dan nayuk-nayuk negara barat saat ini bersama dengan orang-orang Yahudi di Palestin. Jadi di sini nak ayat atau sedihnya negara Arab sendiri pun duk tekad tu juga. Tak boleh nak buat cara habuk. Takut kepada Amerika. Takut kepada semuanya. Takut Amerika belok menyok dia tak boleh nak jual. Takut Amerika belok gas dia tak boleh nak jual. Takut Amerikanya tak hantar gandum mau mati muma. Takut Amerika tak hantar daging. Takut Perancis tak hantar haye dia. Haye Perancis, haye Jerman, haye Inggeris. Negara Arab dak makan haye demoning yo. Dan dak makan daging pun daging demoning yo. Kalau dia hantar lagi babi pun tak tahu kata lagi babi. Aduh. Jadi nak ayat tu paling dahsyat sekali ni keadaannya, orang panggil kata negara Arab tu takut kepada mereka ni, takut sungguh, takutlah wujud dalam, takut tidak hati, takut jatuh gapo ni pengkat mereka dan khesi-khesi mereka akan jatuh, maka mereka tu jadi orang sesak semula. Padahal Nabi ayat serada alamat kiamatnya apabila jadi gapo al-hufatul urah, orang yang mana tidak berselipar, lagi yang tidak orang panggil kata tidak berpakaian yang mana moden gapo ni mereka itu tatawalu nabil fil bunian, maka tu mereka gapo ni meninggikan dalam bina maksud kata majunya mereka itu talak gapo ni tanda dan alamat kiamat. Lepas tu semua tu kalau kita tengok mereka tu naik dengan siapa, dengan daya daripada negeri barat, terutamanya Amerika dan Inggeris di masa tu. Mereka tu lah mari gali minyak negeri Saudi. Mereka tu lah gali gas di Qatar. Mereka tu lah gali minyak dalam negara Arab, Khalij Arabi. Semuanya mereka tu belakang. Sebab tu lah orang panggil kata nak balas budinya, kena turut lah arah Amerika dan Inggeris semuanya. Dalam hal membangun negeri Israel. Maka di sini apabila kita tengok benda berlaku tu saat ni ni, berlakunya 7 Oktober. Maka lo ni pecah habis. Siapa ke lo ni tu dunia Arab lo ni tu boleh tahu. Oh, negara ku setara ni ya. Dan negara ku asalnya Amerika mari duduk sini. Oh, raja ku mula-mula lesen ni lagu ni. Raja ku lah mula-mula sekalinya izin kepada Inggeris. Suruh Yahudi masuk di dalam dalam Palestin. Jadi, pakak dia pecah rahsia.
lepas pada 7 bulan 10 baru ni sampai ke hari ni duk kau pecah, kau pecah, kau pecah. Jadi nak ayat kata insya-Allah taala Allah SWT akan buka pintu hati umat Islam sedunia dunia Arab dan dunia-dunia lain boleh kenal siapakah diri raja mereka dan kerajaan mereka. Maka di sinilah dia panggil kata dia akan bangkit umat Islam semula. Kalau tengoklah ni di Jordan hari ni hari yang ketujuh. Duk belarak tak ada berhenti. Di depan Statut Israel. Jadi Isra lah ni nya. Isra lah ni kecek jangan tak boleh nak zahir sangat nama Isra. Tu saat ni tu takut kena belok sampai ke Facebook ke gapo lah ni. Kerana Facebook dan Instagram duk sapuh berita-berita tentang hal Palestin. Tak wewi ada. Tu. Jadi dalam hal keadaan Elon ni no, umat umat Islam sebagai kata umat Arab di Jordan duk belarak. Belarak saat ni no, mula-mula tu baik belarak saat ni no, Allahu Akbar. Dah, buat askar duk jaga kat mana tu buat huduh. Dah, nyo sepak tino seorang perempuan tu tiga orang tu nyo katok seorang. Katok tino tiga lagi. Dah buat sungguh-sungguh supaya dengan orang Yahudi duk buat terhadap orang Islam. Maka masuk dalam sepa. Dah Jordan, Jordan pun kecek ha masalah ni. Siapa ke peratang sepa tu katok mikrofon. Kerana seorang wakil rakyat kecek tentang hani dan inti apa yang dibuatkan oleh kerajaan terhadap rakyat. Katuk sorok. Itu nak ayat tu. Jadi, nak sekat tak boleh. Borok igak. Malik esok korama. Korama. Ini tu baik sampai 100,000 dah. Mereka tu agak-agak kata nak wisapa 1 juta dan sampai 2 juta. Daripada rakyat Jordan keluar belarok. Untuk nak nak gonjir. Sikap kerajaan Jordan terhadap Israel. Terutamanya keamanan Israel terletak di atas keamanan Jordan. Kalau Jordan itu jatuh ke Amene, maka Israel pun jatuh. Maka sini raja dia tu sangat-sangat takut sekarang ni. Takut-takut sungguhnya. Takut adik nyusu dia tu Israel saat ni tu, Israel Yahudi saat ni ni gapo? Jadi hilang ataupun habis ke Amene dan terhamak daripada Palestin. Takut-takut benar bimbang dia. Maka di sinilah Noyak kata timur belarak di di Morocco. Timur belarak di Mesir. Timur belarak di Yemen. Semua saat ni duduk belarak saat ni tu menunjukkan kekuatan Wairun dan Syabab pemuda-pemuda Islam. Tapi kerajaan mereka yang menyekat. Kerajaan mereka yang sekat. Sebab tu sekarang lah ni Israel tak ada bimbang takut pun dalam hal masalah Yemen duk berde duk buat lagu tuak lagu ni kerana dia tahu kata tentang hal tentera yang akan melawankan Yahudi ialah yang tentera yang akan timur di Iraq dan di Yemen, tapi tentera yang mengikut syariatullah bukan syariah orang panggil kata Husi atau apa ni Syiah ke bukan syariatullah. Lah ni kalau kita tengok kok Syiah yang duk sokong, hak duk sokongnya. Tapi kok sunnah nak ni nak tak ada. Tak ada wei pertolongan lagi hanya dalam doa. Hak paling sedih sekali ni 10 akhir Ramadan saat ni saya buka Twitter saya. Saya pergi temu seorang Syekh. Dia kata kan. Dia kata kita sekarang ni duk di 10 akhir Ramadan, kita banyak-banyak doa lah kepada Allah SWT supaya kita boleh keampunan, kita boleh latul qadar. Tapi jangan lupa, kita kena doa juga. Kita kena doa juga kepada ahli razah wi amin. Tapi jangan doa kepada gerak ke Mujahidin Hamas. Kerana kepada mereka itu, kita kena doa wi tu have kacau mereka. Kacau mereka. Kacau Hamas. Jangan wi hidup. Jangan wi kuat. Kerana dia kata sebab bala kita duduk sekarang learning. Bala dunia Arab learning. Semuanya dengan sebab Hamas.
Oh ni nak ayat tu seorang syekh yang menakut dah, yang paling takut sekali orang syekh yang mana tidak kenal keadaan wakil dah umat Islam dan keadaan Palestin. Boleh jadi dia tu lebih tahu lebih daripada kita lagi hatu tu, tapi dengan sebab walak dia saat ini akidah al-walak wal barak dia, dia tidak orang panggil kata terselamat daripada khaja'i dia, maka dia tu walak kepada tauhid dan kepada tauhid, kemudian dia tu jong kata kepada kuat mujahidin di Hamas saat ini sebagai orang yang paling jahat sekali kerana dia tu kuat ikhwan muslimin. Maka dia suruh umat Islam tu doa wihacu, bahkan kita nak doa kata doa dia tu insyaAllah Tuhan balik ke atas dia semula dan balik ke atas dia. Nah, dalam hak dia dia doa buruk terhadap orang muslimin mujahidin di Gaza insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang ini dalam musyawarah Menteri Pertahanan Israel Garland, dia pergi kepada Amerika jumpa dengan Biden. Dia soraknya tubik keputusan, dia kata kita ni kena buat satu tahan hatta masuk dalam Gaza. Tahan yang diketuai oleh Israel, tapi bawah dianya negara-negara Arab, termasuk tahan negeri Saudi, negeri Emirat, negeri Bahrain, negeri Kuwait. Kenapa penting nak tahan negara Arab nak hantar hidup dalam Gaza sebagai nak wijala keamanan untuk apa? Untuk kereta-kereta pertolongan sampai ke ahli Gaza. Oh panah pelan kuat dia. Dia khutbah kuat dia tu pandai benar nak wujud orang dunia nampak kata sia belahnya dia tu. Dia kerasa dia kesia belah kepada ahli Gaza, kepada penduduk Gaza. Padahal laknatullah alaih. Dia khutbah khabisah. Khutbah pelan yang paling jahat, paling buruk sekali. Nah, maka di sisi kuat mukawimin, orang yang duk berlawi, duk mujahidin, duk ada Gaza saat ni dan Palestin semuanya jawab pergi kepada pendapat ataupun pengesyuran Amerika ni kata marilah tahan mana duk sini kalau duk di bawah pimpinan Israel, pimpinan Amerika, pimpinan siapa pun diiktibar kata mereka itu Israel. Mereka itu adalah seteru, kami akan berjuang lawan mereka. Tu marilah tahan mana pun. Kerana bukanlah masalah tahan tak tahan. Bukanlah masalah nak hatta orang negeri Arab hidup dalam. Masalahnya nak wi Israel itu tubik daripada tempat yang dok jajah saat ni. Kita nak hamak penjajah. Mereka kata kita nak hamak penjajah. Negara Arab dok mari padu nak sokong nak wujud duduk apa je. Sini pun kalau kita orang Islam umum orang awam dengar wah lagu ni. Ayat kata negara Arab ni nampak kira hanya maslahat diri mereka saja. Jadi maksudnya ulama mereka pun lagu itulah. Hanya kita boleh doa ya kepada ahli Gaza. Kita tak boleh nak buat kara habuk. Kalau saja kita tak buat, kita jangan duk buat. Kita doa saja. Ya Allah, wilah pukul senengnya kepada ahli Gaza. Sekadar tu saja. Tak boleh nak doa kata, ya Allah, ya Tuhan ku, hamaklah Israel itu baik daripada Palestin. Kerana apa? Kerana nak sebut nama Israel, Yahudi dalam doa tu saja ambil takat dah. Takat dah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Antal alim bi ahwalina, engkau lah yang mengetahui tentang hak keadaan saudara kami di Gaza. Betapa seksonya mereka daripada peluru bedi, daripada bom, daripada rumah tak ada, daripada duk. Gapo orang panggil kata, lemek bombing, kain selimut langit. Lemek dia tu bombing tempat tidur dia, bata dia tu, toko batu hak rumah utuh saat ni. Kemudian selimut dia nyolangi. Mereka tak sia belah lagi. Tak ada saya lagi kepada. Tak ada serah lagi kata. Aku ni orang Muslim. Kalau jasadil wahid. Dia pun tak ada serah lagi situ. Dia ayat kata. Mereka ni kena zolim daripada Hamas. Bukan kena zolim daripada Israel. Allah. Paling jahatnya. Kalau kira kata. Dalam hak ada kita umat Islam duduk jauh ni. Nampak kata. Zolingnya kerajaan negara Arab saat ini. Kok paling zoling sekali ni? Natan sisi tu. Lalu Netanyahu, kok ni Natan sisi. Natin
Bahasa Arab kata nothing ni makna busuk, bangkai busuk. Kalau Arab panggil nothing ni, orang panggil bangkai busuk. Benda yang busuk. Patut ni nothing sisi dengan nothing yahu. Dia panggil paling teruk sekali. Ini nak ayat kata teruknya kita. Dalam keadaan ahli razah kita saat ini ditindah teruk sekali. Learningnya siapa ke 22 dah kuat ia puasa belum pada kita sehari. Jadi 22 hari kuat ia duduk dalam keadaan puasa. Campur di antara sahur dengan futur. Dah sekali buka puasa dengan makan sahur tu hak tulah. Kadang-kadang tak ada makan sekali habuk, kadang-kadang air saja. Ayat kata paling dahsyat sekali. Sekali lah ni mereka daripada negara Arab. Nawi nampak kata dia tu siap belah kepada ahli razah. Jong lepas bangkit ni melalui kapal tubeh. Nak yang terhinunya negeri Arab saat ni. Ada bawah tapak kaki Yahudi. Pada Hamsir tu boleh masuk kereta tu. Tak asal ada ojak boleh masuk gung-gung-gung. Boleh duk masuk dapat buka dengan anak koci. Tolak gung-gung di sana buka habis. Boleh masuk nak masuk berapa ratus di kereta sehari tu. Kereta penuh duk tunggu situ. Tapi nak ayat kata hinonyo. Orang panggil kata bodohnya negara Arab saat ini. Otak Yahudi ke otak Amerika ke hak tulah belaka. Paling dahsyat sekali. Tahu makan ni pakak rebuk-rebuk. Rebuk makan ni ada mati dengan sebab rebuk, ada mati dengan sebab selai air, ada mati dengan sebab payung tu putus di atas udara barang tu jatuh di atas orang, jatuh di atas rumah. Allahu akbar, paling paling dahsyatnya keadaan. Lepas kepada orang lapar lagu mana? Tu dah. Jong cari, jong gi ambil. Kadang-kadang nak gi ambil barang tu tang Israel dok dah sniper dia. Lalu pak tung we mati situ. Lalu pak tung we mati, ya toko mati setepak. Tu. Nak ayat tu jahatnya. Jahatnya orang panggil kata sokongnya tu, sokongnya jahat. We peluai kepada tahu tak? Wi peluai kepada kelong Israel tu tahu kata demo ni tubik kok mano daripada ahli Gaza tubik kok bina air mano yo mudah tibuk gi dengan carwak dengan bedi mereka pula sini eno bermakan ni mari pak tubik habis ada nusuk ada tempat-tempat saat ni no. Israel tahu kata ada sini gelum wi lepas gi gelum wi lepas gi ayat kata cidik ke bodoh. Jadi Israel nanti tidak tengok. Ya we peluai saat ni tu buku tu dah. Buku nak tahu kata kuat ni dok nusuk mana. Ini boleh panggil kata tahu nak kata apa deh. Orang ayat tu sedih. Kalau kecek ke saya rasa nak kata teruk-teruk. Terhadap apa yang di apa yang dibuatkan oleh kerajaan negara Arab tadi. Tapi dari apa itu kuat mujahidin dok perek Allahu akbar. Hari-hari tang Israel mapuh. Hari-hari tang Israel kereta gebah Israel itu hancur. Orang panggil kata tang Israel masuk undur tu baik. Masuk undur tu baik. Sebab itulah sekarang learning tu yo nak katuk ke kalau dia tu hidup minta nak tak tahan Arab tu. Tahan Islam tu. Patu tahan Arab nak ambil siapa kalau yang ambil yo ambil tahan Bangladesh, yo ambil tahan Pakistan, yo gitu sano. Ku Arab ya duit belana yo bayar lagi ya. Tu ambil tahan Islam gitu situ. Tu. Sini nak ayat kata tahan dia tu kalau dalam peperangan hari-hari duduk dalam keadaan air teruk. Kemudian dalam keadaan air tu lah ayat kata kuat dia tu ugi. Ini pertama kali Israel perih dengan masa panjang. Dan ni boleh. Dia tak biasa perih panjang. Dan ini boleh saat ini. Kerana apa? Kerana Amerika yang duk bui senjata. Kerana Angkrik yang duk bui senjata. Kerana Holland, Scotland, Sweden, Norway, Australia duk bui senjata. Kita dengar yang kata, hok ni jangan. Tapi senjata duk siapa? Senjata duk siapa? Setiap kali Yahudi minta, setiap kali lobby Yahudi minta perkara ning siapa selalu dah siapa selalu dah orang panggil kata senjata dan alat-alat sana. Ada seorang doktor nama Iyad Al-Qunaibi, seorang suri doktor Sabah Momsa, tapi dia orang pendakwah. Dia kata
Anchorage itu apa ni, Joe Biden Amerika royak yo atau pada dah mu jangan serai Gaza, mu jangan serai Rafah, mu jangan buat lagu tu, mu jangan buat lagu stop berhenti sekat ni eh ha tu. Padahal orang panggil kata dua hari kemarin dia kata Iyad tu Nabi kata mengikut berita apa ni Tubik, dia kata kan Amerika telah muafakat hatta 1,800 caruak MK84 dan 500 caruak MK82. Dia kata caruak inilah yang boleh menghancurkan hancuran sungguh-sungguh boleh meruntuhkan satu bina air dengan sebuah putih ya. Nak ayat kata besarnya bom ini jadi nak ayat kata Gaza tu hancur dah, habis dah, maka dia hantar senjata ni pula Israel tu habis senjata, habis peluru bom, habis nak peracurkan Gaza saat ni, maka dia hantar pula dua hari kemarin 1,800 buah yang ada lagi 30% daripada rumah daripada dalam Gaza saat ini, terutamanya di Khan Yunus tengah duk perai tengah kuat lah ni tu, maka yang nak guna dalam kawasan tu ataupun yang nak serai Rafah, tempat yang terakhir tempat pelarian yang terakhir bagi ahli Gaza. Sini nak ayat kata apa kuatnya lobby Zionis lobby Zionis Yahudi dalam Amerika. Nak ayat tu tak boleh nak kata apa anak-anak sepah lain saat ini tu nak kata apa tak boleh tu. Jadi sini ni sekarang lah ni orang panggil kata pemberita-pemberita negara-negara yang mana buat tatbik, buat persaingan dengan negeri Israel, dengan Israel, dengan Yahudi, awak persaingan dalam politik dan pengajian dan juga dalam ekonomi setakat dan dalam senjata termasuknya Emirat, Bahrain, Morocco, Jordan, Mesir, jadi dan 3 buah negara lagi orang panggil kata mereka ni lah ni teori mereka duk sebab apa duk sebab nak bui qanaah kepada jamhur, qanaah ni nak bui kepercayaan kepada penonton-penonton ataupun rakyat-rakyat dianya. Rakyat kata apa? Al-Islam, al-istislam qad yasna' hayatan raghidatan li Gaza. Allahu Akbar. Dia kata al-istislam makna terserah. Kalaulah serah, Hamas tu serah, boleh berapa boleh menjadikan hidup yang mewah di Gaza. Lah ni duk sebar benda lagu ni dalam TV-TV mereka dan media gapo ni sosial media dalam negara-negara yang orang panggil kata tatbik orang panggil tahu lesen persaingan dengan Israel. Jadi negara Arab ni masih lagi tak ambil pengajaran dan pengalaman daripada hak telah lepas dah. Tahun 93. Oslo, musyawarah di Oslo. PLO Parti Merdeka Palestin telah tanazul, orang panggil kata telah menjatuh diri dia dan telah serah kepada Zionis 78% daripada gapo daripada Palestin. Setelah mana terima jadi negeri Palestin dan Sultan Palestinia, Israel boleh kuasa Palestin 78%. Lepas tu siapa ke Palestin saat ni boleh sambut Presiden Amerika Bill Clinton di Gaza. Tahun 97 pula. Dalam masa 9 tahun lepas pada tu, maka diigak, ditangkap segala semua kepala-kepala, ketua-ketua kuat parti-parti Mujahidin. Termasuk kuat Mujahidin hadok perih sekarang lah ni, hadok jadi ketua dalam perih hari ni.
Ada. Jadi dalam hal keadaan itu kita nak tanya, bila kau Israel nak beri hidup yang mewah kepada ahli Gaza dan Palestin seumumnya. Nah, semua tertebang saja ya. Kalau gi serah sininya bakal habis sekaligus. Allahu akbar. Kenapa kau mereka itu? Nah, tak nampak. Kalau dah rakyat negara Arab boleh terima apa yang dok sebar dalam media, dalam berita TV-TV negara Arab hak ni, maka orang panggil kata termasuk dalam orang yang paling rugi sekali. Dia rugi sekali. Ha tu. Jadi setelah mana buat persaingan. Dah. Berjanji di Oslo. Jadi ada KJA Palestin. Nah, setelah selepas pada ada KJA ning lah Israel itu lebih teruk daripada sebelumnya. Kerana sebelumnya ia takut kepada mujahidin. Tapi setelah mana ada KJA Sultan Palestinia, ia tak ada kena takut ke mujahidin kerana kuat KJA ni lah nanti tak sekatnya. Nah, ini nak ayat kata serah diri. Serah diri, serah diri. Nah, ada. Jadi wallahu alam nak ayat tu sesaknya. Nah, fikrah fikir-fikir KJA negara Arab saat ini nya dah sampai ke setara tu. Allahu akbar. Jadi akhirnya saya nak ayat atau beri apa ni natijah. Perenai boleh. Natijah perenai boleh saat ini mengikut dah mengikut surat khabar Israel. Dah yadiun ahrunu. Dan natijah perenai boleh mengikut natijah apa ni apa yang disebarkan oleh yadiun ahrunu. Dah daripada seorang anggota parlimen Israel. Dia kata setelah mana ne boleh berlaku peperangan ini nah. Natijah itu baik gapo? Berjayanya serangan Hamas pada 7 Oktober. Nah, dia kata serangan Hamas pada 7 boleh 10 baru ninya serangan yang terkejut saat ini berjaya bagi kuat Hamas. Nah. Maka dia katakan yang terlepas pada ne boleh ni didapati kata pasti kena ada negeri Palestin. Hatmi dia kata kena ada negeri Palestin. Kerana kalau tak ada negeri Palestin, kita akan tak ada juga di negeri Palestin ni. Lepas tu yang ketiga, lepas pada ni boleh dia kata sokongan orang ahli-ahli ilmu, ahli-ahli ilmiah, ilmu di barat leh. Dan mereka itu boleh bui. Gapo? Boleh bui. Nah, gapo ni kau panggil keselamatan akhlak. Nah, boleh bui keselamatan akhlak dan juruhnya akhlak kuat Hamas. Kali ini anggota sepah dia sendiri kecek ni. Nah, da'am al-musaqafina fil gharbi wa tabririhim al-akhlaqi li Hamas. Nah, ayat mereka yang memberi kata Hamas ni orang yang berakhlak dalam peperangan. Kalau orang kata Hamas tu rogo, orang perempuan Israel, tiga orang ada darah Israel tiga orang, berita tu bohong. Kerana mereka tu dah cari, mereka itu dah tahqiq, mereka tu telah pergi cari berita ni sungguh tidak didapati bohong berita ni. Nah, tu dan juga didapati kejayaan buat Hamas saat ni ni apa dia kata? 80,000 orang Israel sekarang ni ni tak boleh nak duduk dalam rumah. Leh 80,000 orang Israel sekarang ini leh terhalau daripada tempat duduk mereka. Lepas tu yang kelima, kejayaan hak ni gapo? Dia kata al-uzlah as-siyasiyah. Gapo uzlah siyasiyah? Nah, dia kata leh Israel saat ini gapo tersendiri di dalam dunia ini kerana dalam hal politik negara-negara dan penduduk-penduduk dunia ini telah kena kekejaman Israel. Yang kena Israel kena blok dalam gapo jalan penaga air lalai laut. Ya jalan laut telah diblok tidak boleh nak lalu. Nah, dalam masa ni boleh ni. Dan juga yang terakhir Israel sangat-sangat mudarat dalam setakik dia. Nah, ekonomi dia jatuh dan dalam siyahiyah dia orang panggil kata pelancongan dia tu juga sangat-sangat rugi. Bukan rugi tamadadak, rugi siapa ke derjat kosong. Nah,
Tu derajat kosong rugi dianya. Tu. Sini nak ayat kata gapo? Nah, nak beritahu kepada orang yang duk bermegah dengan kekuatan Israel, terutamanya nah, orang duk bermegah dengan negara-negara Arab. Dan duk walak kepada negara Arab. Kerana setengah-setengah orang saat ini, walak dia tu walaupun dia duk di negeri lain, duk walak kepada Raja Saudi. Siapa sangat tu pun duk-duk. Nah, tu. Saya terbaca dalam Twitter. Nah, mereka saat ini didapati Allah banyak walak kepada Al-Haramain Syarifain. Nah, walak mereka tu lebih daripada walak tempat teh lagi. Jadi, nak beritahu kata, inilah kerugian. Nah, orang Israel dan Yahudi yang mana mereka sekarang duk melaung-laung, kami berperang ni untuk wujud. Nah, bukan untuk negara. Kami berperang sekarang ni dengan Hamas untuk wujud kami. Kalau kami kalah, kami tak akan ada di atas muka bumi ini. Maka sekat itu saja. Nah, tentang berita hari ini sebagai kita ambil gapo ni pengalaman dan ambil tahu dalam hak keadaan kita saat ini, dan berdoa kepada mereka gapo ni supaya mereka boleh rahmat daripada Allah SWT dan pertolongan yang paling besar terhadap mereka insyaAllah ta'ala. TV Jazeera ia buat tubik nama orang Palestin 31,000 orang yang syahid ia buah dalam lecture dia saat ini penuh dia kata inilah nama ahli Gaza yang telah terhapus daripada Gaza daripada sijil daripada gapo tabian hak negeri Gaza Palestin hari ini. Dan 31,000 orang yang buat tubik nama yang tidak ada nama sekarang ini. Orang panggil kata setengah-setengah tu sekeluarga tidak ada. Dan kadang-kadang satu keluarga tu sampai ke 100 orang. Dan sampai ke 70 orang. Sampai ke ada hak sampai 45 orang. Nah, itulah dan kita doa mudah-mudahan Allah SWT beri kemenangan kepada ahli Gaza kita. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzim al-yahud ihzim al-yahud ihzim al-yahud wa damirhum tadmira wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma la'anil yahud, Allahumma la'anil yahud wal nasara wal musyrikin wa man 'awanahum wa sanadahum. Allahumma la'anhum la'nan kabira, Allahumma la'anhum la'nan kabira. اللهم لا ترفع لهم في هذه الدنيا راية ولا تحقق لهم غاية برحمتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشدد وطأتك على اليهود, اللهم اشدد وطأتك على اليهود, اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم انجي المستضعفين في غزة, اللهم انجي المستضعفين في غزة, اللهم انجي المستضعفين في غزة, اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.